Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo guys. Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Kali ini kembali lagi guys bersama Ma yang akan menemani kalian semua selama kedepannya. Di sini Ma mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys. Dimana lagi kalau bukan di Mak Kepo. Buat kalian semua juga, Ma selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Bintang muda dan cantik Amanda Manopo kembali menjadi sorotan netizen. Aksi dirinya sedang berbaring tampak pasrah ketika dua orang mendatangi lalu memeluknya dan bermain di atas tubuh Amanda Manopo. Video ini viral dan jadi perbincangan publik mengingat nama Amanda Manopo sedang meroket. Akting Amanda Manopo bersama Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta benar-benar melambungkan namanya. Amanda Manopo sukses membawa penggemar dan penonton Ikatan Cinta selalu terbawa perasaan alias baper dalam setiap adegannya bersama Aldebaran. Dan nama Amanda Manopo benar-benar melejit, tak terbendung lagi berkat usaha dan kerja kerasnya itu. Rupanya Amanda Manopo dalam sinetron sama baiknya di kehidupan nyata. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dikenalnya. Satu contoh, sifat asli Amanda Manopo terbongkar ketika dirinya mendapat kunjungan dua orang mungil. Kehebohan Amanda Manopo yang tampak tulus itu terekam dalam video yang kini viral. Dua orang mungil tiba-tiba menempel ketat Amanda Manopo. Terlihat dalam video posisi Amanda Manopo terbaring dan tanpa hanya pasrah. Kemudian terlihat dua bocah mungil itu langsung memeluk nempel pada Amanda Manopo. Lebih dari itu, anak kecil yang laki-laki bahkan sangat mendapat perhatian Amanda Manopo. Amanda hanya diam dan pasrah saat anak lelaki tersebut menciumi dan memeluknya. Diketahui, jika dilihat lebih jelas, dua anak kecil yang nempel Amanda Manopo adalah Farah Shakila dan pemeran Reina di sinetron Ikatan Cinta dan Jimin. Kegemasan Amanda Manopo memperlakukan kedua anak kecil tersebut pun menuai pujian penggemar dan netizen. Sampai-sampai si perekam tak percaya jika Amanda Manopo malah ikut bermain saat digoda dua anak tersebut. Wah ya Allah, habis cium-cium, kata si perekam. Oke guys, sebelum Ma pamit undur diri, sekali lagi Ma mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler,
dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mak selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, Mak pamit undur diri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.